Jadi penyambungan ya, geografi ya. Nah, sekarang kita masuk ke Mencangkok. Nanti ikuti arahan dari Mbak-mbak di sini. Ikuti yang serius ya, jangan bercanda. Siap. Kali ini yang nyambung kristal. Kalau yang belum paham ditanyakan. Siap. Siap. Jangan buat banyak tingkah ya. Ya. Oke. Setelah ini nanti baru kita dan selesai nanti kita naik sama. ATPH. Mudah menilai kami. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan kita hari ini, kegiatan yang kedua adalah mencangkok jambu kristal. Nah, ini sudah kita sediakan kokopit, sudah kita campur dengan tanah. Sebenarnya medianya bisa kokopit saja, karena kita stok kokopitnya sedikit, karena daerah kita ini sulit untuk kita cari kokopit. Nah, tahu kokopit nggak? Ya, tahu. Tahu. Kokopit adalah sabut kelapa yang sudah dihaluskan. Jadi kokopit ini kita campur dengan tanah 1:1. Kita aduk merata kan. Setelah diaduk rata baru dimasukkan dalam plastik. Nah, ini plastiknya. Plastik kita memakai plastik PE yang ukuran kecil saja. Sudah kita aduk rata medianya, kita masukkan dalam plastik seperti ini. Cukup segini saja ya, tidak usah penuh. Segini. Lalu plastiknya kita tarik. Seperti ini, kita ikat. Ini talinya ini nanti kita belah dua supaya dalam pengikatan nanti kita tidak menggunakan tali lagi. Dibelah seperti ini. Jadi kita hemat biaya, tidak pakai tali lagi, langsung kita ikat pakai tali plastik ini. Oke, selanjutnya siswa-siswi kita dianjurkan memasukkan medianya ke dalam plastik masing-masing. Nanti langsung kita praktekkan untuk mencangkoknya. Nah, ini cabang yang mau kita cangkok ya. Nah, ini kita kupas seperti ini. Kita kupas kulit seperti cangkok yang biasanya.
kita kupas seperti ini. Lalu kambiumnya kita bersihkan ya, kita kikis kambiumnya. Selanjutnya kita sudah menyediakan bawang merah. Bawang merah ini adalah mengandung zat perangsang akar ya. Nah, ini bawang merah. Bawang merah kita oleskan di sini. Apabila tidak ada Roton F, bisa kita pakai bawang merah. Nah, ini. Selanjutnya, ini medianya tadi sudah kita isikan dalam plastik. Ini kita belah ya, kita belah seperti ini. Nah, lalu kita pasang seperti ini ya. Kita ikat. Nah, seperti ini ya. Ini nanti kita tunggu lebih kurang 1 bulan, nanti akarnya sudah keluar. Oke, sekarang kita praktekkan satu persatu. Silakan, ada bawa pisaunya tadi? Ada. Iya, punya aku. Tidak membawa zat perangsang akar ya, seperti Roton F, banyak jenis-jenis merek yang lain, Roundup. Nah, ini kita menggunakan bawang merah saja. Ini bawang merah ini mengandung zat perangsang akar ya. Nah, jadi ini kita oleskan bawang merah saja. Oke. Selanjutnya plastik dibelah, plastik. Dan. Inilah cara mencangkok jamur kristal. Jadi tanaman apa saja kalau mencangkok sama ya. Mau mencangkok rambutan sama. Cara kerjanya. Rambutan ya, betul. Kita kurangi supaya mengurangi penguapan, lalu baru kita masukkan dalam polybag. 2 bulan 3 bulan pun tidak masalah kalau tidak kita potong, tapi kalau kita mau cepat tanam, 1 bulan sudah bisa kita potong. Sudah jelas ya. Oke, cukup di sini dulu praktek mencangkok jamur kristal. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada Yaja dengan Lapan Harabiah
Yang kami hormati Bapak Waldi dan seluruh tim dari Lampuh Channel yang ada di sini, kemudian kepada Kajura TPH dan seluruh dua TPH yang sudah berhadir, kemudian juga anak-anak dari semua TPH, dari semua TPH dari kelas 1 sampai kelas 3 yang kami sayangi. Kami alhamdulillah dari jam pagi tadi sampai sekarang sudah beberapa hal yang sudah dilakukan sama anak-anak di sini, melihat semua di sini, melihat tanaman, kemudian uji coba drafting juga sudah dilakukan, kemudian jangkok, dan harapan kami apa ilmu yang didapat di sini jadi bekal nanti di anak-anak depan. Kemudian kami mewakili dari SMK Negeri 1 Pasir Raja, khususnya jurusan ATPH, ribuan terima kasih sebesar-besarnya pada tim Melampuh, terutama Pak Waldi yang telah menerima kami dengan sangat baik hari ini. Sudah kami disediakan ada kelapa muda dan lain sebagainya. Kemudian kami dalam hal ini juga memohon banyak maaf, namanya anak-anak ini datang ke sini barangkali kesalahan sikap, kemudian tingkah laku, namanya anak-anak ini Bapak, kami juga memohon dan banyak sekali mohon maaf. Harapan kami hari ini apa yang kita lakukan kerjasama ini nanti mudah-mudahan berlanjut. Kami juga terus menggali tentang PKL, barangkali ini bisa nanti di kerjasama ini langsung berlanjut, nanti kita bicarakan selanjutnya. Dan kemudian juga barangkali di kelas selanjutnya nanti bisa dalam hal berbagi ilmu kita sama-sama juga di sini. Dan itu saja mungkin dari kami juga dari tim ATPH, dari baik dari guru-guru ini, kami juga memohon ribuan terima kasih juga. Mungkin ada salah tingkah dan perilaku kami selama di sini, juga memohon maaf. Itu aja dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah. Salam kita tumpangi saya sama yang sudah mendahului. Sebetulnya kami juga mohon maaf kepada SMK Negeri 1 Pasir Raja. Yang pertama mungkin dari pelayanan. Ini kita terkendala di lokasi. Kenapa kayak gitu? Ini masih merintis namanya. Belum. Cuman itulah seperti yang kami bilang tadi. Kalau memang nanti kita untuk berkelanjutan, katakanlah PKL, nanti kita usahakan lokasinya kita bikin steril mungkin. Ya kan Pak? Mudah-mudahan nanti owner Melampuh Channel bisa menyediakan nanti fasilitas yang nyaman kepada adik-adik. Dan juga ini awal jumpa. Awal jumpa maunya jangan cepat berakhir. Iya. Kan gitu. Cuman gimana lah keadaan? Keadaan apalagi cuaca udah mendung. Sebetulnya jam 4 kita baru pulang. Iya. Tapi keadaan yang mengatakan lain. Cuman gak apa-apalah, mungkin bagi adik-adik terutama dulu mungkin gak puas. Belum puas ya kan? Iya. Sama prakteknya, gak apa-apa nanti kita lanjutkan kembali. Ini kan udah saya bilang, ini ajang pengenalan. Dan walaupun kayak gitu, ilmunya udah dapat. Berapa? Dua. Udah dapat dua kan? Iya. Itu masih bisa didalami lagi nanti sampai di rumah. Siap, bisa. Nah, ini saya ingatkan kepada adik-adik, ini ilmu ini jangan hanya di sini saja. Sampai di rumah nanti dikembangkan, di sekolah, ya kan? Ya. Jangan hanya mentok di sini. Ini kenapa saya bilang kayak gitu? Ada sebagian juga datang sini ele-elean. Yang penting udah hadir kan gitu. Sebetulnya itu salah. Yang perlu kita tekankan pada adik-adik, ini sangat berguna ini sebetulnya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Adik-adik jangan berpikiran bertani ini hina. Ya kan? Ya selama ini mungkin pikiran kita semua ala apa bertani. Kan kayak gitu. Sebetulnya jangan. Itu yang dikatakan seperti itu zaman bahola.
Zaman dulu mungkin betul bertani ini pegang parang sama cangkol. Tapi untuk kali ini kita coba bertani modern. Sekali pegang cangkol, kita dapat hasil bertahun-tahun panennya. Alhamdulillah, inilah sudah kita lihat buktinya seperti apa. Mungkin itu saja penekanan kami. Jangan sia-sia adik datang kemari untuk belajar, ya kan? Ini pelajaran didapat hari ini, itu harus bisa dimanfaatkan sampai akhir hayat. Ya kan? Ya. Bisa kan? Bisa, bisa. Alhamdulillah. Mungkin itu saja mungkin dari saya. Mungkin owner bisa menyampaikan lagi. Ya udah, ini langsung kita bubar. Insya Allah mungkin bulan depan ataupun kapan-kapan nanti kita koordinasi lagi, bisa kita jumpa lagi. Terima kasih.